Prophet said sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that the river Euphrates will uncover a mountain of gold. And those of you who have been listening to me are all already familiar with the hadith and my interpretation, so I can be rapid now. The river Euphrates will uncover a mountain of gold, and people will fight for that gold. And 99 out of every 100 who fight for the gold will be killed. And each one will say, I'll be the one who will survive, but the Muslim must not touch that gold. What about a mountain of gold? Can a mountain of the metal come out from underneath a river? Is this muhkam, something to be understood literally? Or is it mutashabiha, something to be interpreted? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Sungai Efrat, salah satu penanda kiamat di Jazirah Arab. Sungai Efrat merupakan sungai terpanjang di kawasan Asia Barat yang memiliki peran penting dalam sejarah manusia. Air Sungai Efrat bersumber dari wilayah timur Turki, mengalir melintasi Suriah dan Irak, serta bermuara di Teluk Persia. Tidak jauh dari Sungai Efrat, dahulu peradaban Mesopotamia yang terkenal paling maju pada zamannya. Sungai Efrat termasuk perairan kuno yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Catatan tertua tentang Sungai Efrat menyebutkan bahwa manusia telah menghuni lembah sungai ini jauh sebelum zaman Jamdet Nasr dan zaman Wangsa Perdana. Beberapa situs kuno yang ditemukan di Sungai Efrat diduga berasal dari peninggalan bangsa Sumer Akkad seperti Sipar, Uruk, Adab, dan Kis. Mengeringnya Sungai Efrat adalah pertanda kiamat. Sepanjang sejarah umat manusia, belum pernah sekalipun Sungai Efrat mengering. Meskipun lokasinya berada di Jazirah Arab yang dikenal sangat kering. Dalam kepercayaan agama Islam, mengeringnya Sungai Efrat merupakan pertanda kiamat bagi kehidupan alam semesta. Bukan sekedar mitos, hal ini ditegaskan dalam berbagai hadis sahih. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tersebut, kiamat tidak akan terjadi sebelum mengeringnya Sungai Efrat, yang nantinya akan menyingkap kebenaran gunung emas di dalamnya. Gunung emas tersebut kemudian menjadi rebutan dan menyebabkan manusia saling membunuh dan memutus tali silaturahmi. Sungai Efrat mulai mengering. Sungai Efrat mengalir sepanjang 2781 km dengan volume air mencapai miliaran kubik per harinya. Melihat kondisi ini, mustahil kiranya bagi Sungai Efrat untuk mengering. Terbukti juga, sejak manusia menemukan Sungai Efrat, aliran airnya tidak pernah sekalipun kering, bahkan hingga saat ini. Ini merupakan citra satelit Sungai Efrat tahun 1984 di dekat kota Manshat. Nah, ini kondisi Efrat tahun 2001, terlihat debit airnya mengecil. Nah, ini kondisi Sungai Efrat di selatan kota Anah pada tahun 1984. Tahun 1985 muncul warna hijau di sekitar sungai. Ini merupakan awal pembangunan bendungan Haditha untuk pembangkit listrik tenaga air. Lalu di tahun 1986, lokasi warna hijau tadi mulai digenangi air. Tahun 1988, genangan air di bendungan itu semakin luas. Di bendungan itu terus berubah-ubah debitnya, tahun demi tahun kadang menyusut, kadang bertambah. Namun pada tahun 2009 terlihat debit air di bendungan itu menyusut drastis. Di
Di tahun berikutnya, genangan itu kembali terisi hingga tahun 2015 genangan itu menyusut hingga lebih kering dibandingkan tahun 2009. Lalu tahun 2016 terlihat debit air bendungan itu membesar lagi. Dan data terbaru tahun 2020, debit air di bendungan itu masih bertambah. Apakah ini berarti air di Sungai Efrat masih banyak? Wallahu a'lam. Yang jelas, jika tiba saatnya nanti, air itu akan kering ketika Allah menghendaki. Sungai Efrat merupakan urat nadi kehidupan bagi jutaan orang di negara Turki, Irak, dan Suriah. Di kanan kiri sungai terlihat banyak hunian warga dan lahan pertanian yang sangat luas. Jika Sungai Efrat kering, tentunya akan merugikan jutaan orang, akan terjadi musibah kekeringan yang dahsyat, gagal panen hingga mengakibatkan kematian. Dan itulah yang akan terjadi nanti ketika saatnya tiba, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis tadi. Namun demikian, Rasul Muhammad SAW bersabda, nantinya sungai besar ini akan benar-benar kering dan membawa bencana yang besar. Ribuan tahun telah berlalu sejak Rasul Muhammad SAW bersabda, dan Sungai Efrat belum juga menandakan tanda-tanda akan mengering. Namun, beberapa waktu belakangan, para ilmuwan menemukan bahwa Sungai Efrat mulai mengalami defisit air hingga 144 juta kubik. Jika hal ini terus berlangsung, tinggal menunggu waktu saja sampai Sungai Efrat benar-benar kering. Perang besar terjadi setelah keringnya Sungai Efrat. Menurut para ulama, penyebab kiamat sebenarnya bukanlah dari mengeringnya Sungai Efrat, melainkan dari perang besar akibat perebutan gunung emas yang muncul setelah Sungai Efrat mengering. Diceritakan bahwa orang-orang akan rela saling membunuh dan memutuskan tali silaturahmi demi mendapatkan hak atas gunung emas tersebut. Gunung emas di Sungai Efrat menjadi tanda bahwa kiamat akan semakin dekat. Umat Islam dianjurkan untuk menjauhi gunung emas dan fokus mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Menurut hadis sahih tersebut, dari 100 orang yang memperebutkan gunung emas, hanya ada satu orang saja yang akan selamat. What about the mountain of gold? Can a mountain of the metal come out from underneath a river? Is this muhkam, something to be understood literally? Or is it mutashabiha, something to be interpreted? The Salafi methodology is that only Allah and His Messenger and the early Muslims are authorized to offer an interpretation. So the Salafi, and I'm not being disrespectful to them, so they should not be annoyed with me. I don't have any boxing gloves on. The Salafi methodology will be, you got to sit down and wait for the mountain or the metal from come out from underneath the river, because there is no interpretation given. But we say no. If you want to sit down and wait, you can wait. We have understood this to be mutashabiha, and we say we have the right to interpret. When we interpret, however, we must always say Allah knows best, because we can be right, we can be wrong. We say that something underneath the river in a vast quantity, symbolized by a mountain, is one day destined to function as gold and its oil. That one day oil will function as gold.
under the monetary system which will be based on oil functioning as gold is one day going to be challenged, and that challenge is going to lead to the Malhama, or the Great War, Armageddon, in which 99 out of every 100 will be killed.